Kasundaannya, ah, nadanya, melodnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gue, di channel Ivan Santro. Kali ini gue tetap lagi akan reaksikan lagi tentang VOB. Ya, bentuk video ini seperti apa, jangan lupa subscribe, like, dan menyebutkan. Dan buat lo semua, gua kasih tahu lagi bahwa ini adalah konten reaction bagi lo semua yang pengen nonton fullnya. Lo masuk ke link di bawah gua kasih, ya. Nah, itu tempatnya dibanyak untuk menonton aslinya lo, ya. Jadi kalau misalnya lo pengen nonton bareng-bareng lucu-lucuan sama gua, ayo ke gua. Kalau misalnya pengen nonton serius tentang bang, gua mau dibanyak manggungnya bang, nonton di bawah. Oke, nah masuk aja yuk. Hai. Kenapa nih? Sayangnya kadang-kadang, aduh, mendem suaranya gitu loh. Aduh, dia tuh. Hai, padukan dengan sindennya. Sinden lagi kan. Kasundaannya, ah, nadanya. Melodnya. Nih, jadi buat lo semuanya gitu kan yang lo tonton itu sendiri, ya ini adalah VOB, Voice of Bacheplot. Mereka itu adalah band dari Indonesia, Hijab. Nah, kebetulan mereka manggung di Yogyakarta, ya. Ini di festival tahun 2024 itu sendiri, ya. Di Kridosono, jadi festival Yogyakarta. Mereka itu bintang tamu, bukan sebagai ini, apa? Ya itulah, mereka itu bintang tamu loh, ya kan, bintang tamu utama mungkin kalau misalnya dibilangnya. Karena kenapa? Mereka itu pernah manggung di Weekend Open Air di tahun 2002 dan di tahun 2022 Weekend Open Air, dan di tahun 2021 Weekend Open Air itu pun VOB dijadikan bintang tamu. Oke, okay, ya. Jadi kalau misalnya mereka manggung di sini di Indonesia, sebenarnya kita lagi menunggu banget gitu loh untuk VOB bisa manggung seluruh Indonesia. Lanjut. Kasundaan lo yang dibawanya itu. Ayo, ayo. Wuuu, bassnya nih. Gokil. Oh,
kebayang deh suaranya mendem gitu loh. Maksudnya nih nggak ada yang salah sebenarnya, mungkin di headsetnya ya gitu loh, gue nggak tahu gitu loh. Tapi memang karena kebetulan Mas Ardian Nur Cahyo yang punya konten ini sendiri, ya mungkin gambarnya atau videonya saya nggak tahu lah, dibilangnya kena mendem soundnya itu gimana gitu loh. Intinya sih mereka udah manggung udah maksimal banget, si Vio itu sendiri udah dapat sound yang bagus sebenarnya di manggung yang bagus, cuman mungkin dari kameranya nih Mas Ardian Nur Cahyo ini sendiri kali ya. Oke, intinya sih sebenarnya gini, gue cuma sebenarnya berterima kasih banget untuk Mas Ardian Cahyo yang punya konten ini. Ya, makasih banget gitu loh, sudah membagi ini. Keren sebenarnya, keren-keren gitu loh. Nice, lanjut. Cewek bro, manggung seperti ini bro. Indonesia manggung tiga hijab, cewek bro manggung tiga hijab, satu bassis, satu drummer dan satu vokalis sekaligus mewot gitu kalau bisa dibilang kan. Nah, itu mereka manggung. Blok besar. Aduh, gokil dah. Masa? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan notifikasikan. Oke, nanti gua akan kasih lagi video-video lagi yang terbaru lagi mungkin dari POB ya. Kalau misalnya ada tambahan-tambahan nih dari teman-teman semua ya kan, di POB pernah manggung di mana, pasti tahu deh ke gua deh, ada video bagus enggak apa-apa. Nanti kita saling berbagi lagi. Oke, jangan lupa subscribe-nya dan like dan komen, dan notifikasikan. Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.